Presiden Belarusia, Alexander Lukashenko mengancam akan ikut berperang bersama sekutunya Rusia, jika negara lain melancarkan serangan terhadap negaranya. Demikian laporan kantor berita negara itu, Belta. Lukashenko juga mengatakan dia berencana untuk bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin pada hari Jumat. Lukashenko selama ini telah berulang kali membantah klaim Kiev dan Barat bahwa negaranya dapat terseret lebih jauh ke dalam perang di Ukraina, di pihak Moskow. Saya siap berperang dengan Rusia, dari wilayah Belarusia hanya dalam satu kasus saja jika bahkan satu tentara datang ke wilayah Belarusia untuk membunuh rakyat saya, Belta mengutip Lukashenko dalam konferensi pesnya pada hari Kamis. Jika mereka melakukan agresi terhadap Belarusia, responsnya akan menjadi yang paling parah, dan perang akan menjadi sangat berbeda, imbuhnya. Seperti Rusia menggunakan Belarusia sebagai pos pementasan untuk invasi skala penuh ke Ukraina tahun lalu, meluncurkan serangan yang gagal di ibu kota Ukraina, Kiev dari negara tersebut, disibukkan aktivitas militer dan latihan angkatan udara bersama antara Rusia dan Belarusia pada awal tahun ini, menghidupkan kembali kekhawatiran bahwa Minsk dapat bersiap untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam konflik tersebut. Belarusia dan Rusia memulai penerbangan bersama, dan latihan taktis unit-unit penerbangan, dalam kelompok pasukan regional, untuk meningkatkan kompatibilitas operasional mereka. Kementerian Pertahanan, Kemhan Belarusia mengungkapkan hal itu pada Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023. Hari ini, latihan penerbangan taktis bersama unit penerbangan Angkatan Bersenjata Belarusia dan Rusia, yang merupakan bagian dari komponen penerbangan kelompok pasukan regional, dimulai, ungkap Kemhan Belarusia. Latihan gabungan ini telah memicu kekhawatiran bagi Kyiv dan Barat, terkait Rusia dapat menggunakan sekutunya tersebut untuk melancarkan serangan darat baru ke Ukraina. Rusia diketahui telah menggunakan Belarus sebagai batu loncatan untuk melakukan invasi ke Ukraina pada Februari tahun 2022. Oktober tahun 2022, Belarus sendiri telah mengumumkan pembentukan pasukan regional gabungan dengan Rusia, di mana ada beberapa ribu prajurit Rusia yang sudah tiba di negara bekas Soviet itu. Penilaian akhir dari kemampuan tempur dan kesiapan tempur unit akan diberikan setelah latihan taktis batalion dilakukan, pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Namun, tidak disebutkan kapan dan di mana latihan pasukan Rusia dan Belarus itu akan berlangsung. Meski begitu, pengumuman itu disampaikan beberapa jam sebelum Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Minsk untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Lukashenko, yang berkuasa sejak 1994, adalah sekutu lama Kremlin. Kunjungan tersebut dilakukan 10 bulan setelah kampanye militer Rusia di Ukraina, yang diluncurkan dari beberapa arah, termasuk wilayah Belarusia. Pengerahan pasukan Rusia di Belarusia pada bulan Oktober telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan Belarus dapat bergabung dengan mereka dalam ofensif mereka di Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Minggu, tanggal 18 bulan 12 tahun 2022 malam, bahwa perlindungan perbatasan dengan Rusia dan Belarus juga menjadi prioritas konstan. Kami sedang mempersiapkan semua kemungkinan skenario pertahanan, kata Zelensky dalam pidato hariannya setelah pertemuan dengan komandan militer Ukraina. Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko berulang kali mengatakan dirinya tidak berencana mengirim pasukan Belarus ke Ukraina. Ragam Arta mengabarkan.